Şeytan yemesin. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam Al-Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan pada Ramadan yang ke-11. 11 Ramadan pada hari ini untuk kita menyambung pelajaran selepas kita mengulang kaji dua halaman pada minggu lepas. Hari ini pada episod yang ke-110 kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safa khabar? Alhamdulillah Ustaz ni. Kita dah masuk separuh masa kedua Ramadan pada hari ini dan kita nak mendalami kepada ayat 211 dan 212 daripada surah Al-Baqarah yang sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu taala, Allah bekalkan kepada kita kemampuan untuk memahami dan juga menakul kepada apakah yang dibawakan Allah Subhanahu taala dalam dua ayat ini. Kita mulakan dengan doa subhanakallah علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Kita saksikan apakah sinopsis bagi dua ayat pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-211, teguran dan celaan terhadap Bani Israel atas kekufuran mereka selepas didatangkan kebenaran. Dan yang ke-212, ayat 212, perhiasan dunia terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Dan bagaimanakah kita mengambil pelajaran daripada hakikat ini? Mari sama-sama kita membaca dua ayat daripada halaman ke-33, ayat 211 dan 212 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Sila, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih sekalian, alhamdulillah, banyak-banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih kepada penonton-penonton di rumah yang terus setia dalam My Quran Time, dan tak lupa penonton-penonton yang berada di studio terus memeriahkan program ataupun majlis ilmu kita My Quran Time 2.0, Quran, Salat dan Infak. Dan alhamdulillah juga kita masuk 10 hari kedua dah bulan Ramadan ini. Maka sangat bagus, mungkin tadabbur kita minta lah Ustaz Faz beri kepada kita mungkin cara nak kita nak bermuhasabah postmortem balik 10 pertama sebab nak menuju 10 terakhir ini. Satu perkara yang sangat penting untuk kita nilai. Kalau di awal kita dapat menjaga prestasi ataupun momentum itu, mudah-mudahan dapat ke hujung lah. Kerana di masjid Ustaz Faz, biasalah masuk 10 kedua ni dia dah mula kalau saf tu mundur ke belakang, ke depan. Ke depan tu merapatkan saf ke depan lah. Dan 7 jadi 5 dan sebagainya. Kita harap jangan sampai hujung Ramadan kekal begitu kita bimbang. Baik, mudah-mudahan dapat kita relatekan dengan inspirasi daripada ayat-ayat Al-Quran. Kita baca terlebih dahulu dua ayat, 211 dan 212. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-211, iaitu maksudnya tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak bukti yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sesungguhnya hukuman Allah sangat berat. Hadir ayat ini selepas kita melihat kepada seruan Allah pada ayat yang ke-208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam itu secara kaffah, Hasan. Wala tattabi'u hutuwati syaitan, jangan mengikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, iaitu syaitan ini adalah musuh yang nyata. Dan kalau dalam hadis dinyatakan tentang syaitan dirantai, Ustaz, ya. Tetapi kita kena faham juga, ya, hakikat kalau dirantai pun, ya, pada bulan Ramadan, perbincangan ulama ialah syaitan dia melatih, ya, dia akan mendekati pada manusia ini 11 bulan. Ya, 11 bulan. Dan kalau katakan, ya, kalau katakan ada yang mendapat, memang dirantai itu memang dirantai, maksudnya tak ada syaitan pada bulan Ramadan. Cuma kalau dia dah latih 11 bulan, perangai orang itu nak tahu dia ni okey ke tak okey, dia masuk bulan Ramadan, maka itulah tanda bahawa dia ni memang selalu digoda oleh syaitan ataupun dia adalah syaitan sendiri. Ya, yang manusia itu dia tak boleh dirantai pula, dialah yang akan berpuasa ke tak berpuasa ke, apa istilah Ustaz ni, geng plastik hitam ke plastik merah ke apa ke. Jadi itu adalah bergantung bagaimana kita menjauhkan diri kita daripada syaitan pada 11 bulan sebelum daripada Ramadan. Dan pada bulan Ramadan adalah bulan untuk Allah memberikan latihan intensif kepada kita. Itu sebabnya bercakap tadi Ustaz, bercakap tentang apa, saf awal 10 hari terawal itu mungkin penuh, kemudian makin lama makin berkurang, Ustaz, ya. Bergantung kepada bagaimana persediaan sebelum masuk Ramadan, ya. Bukan masa Ramadan baru tiba-tiba iman terus meningkat, tak, ya. Allah beri apa istilahnya, kemudahan, ya. Tetapi kita perlu menyiapkan latihan sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi bagaimanakah teknik untuk kita kekal momentum, ya, sama seperti apa dalam ayat 211 ini. Sal, tanyakanlah kepada Bani Israel, kam atainahum min ayatin bayyinah, ya, tanyakan berapa banyak bukti yang nyata telah kami berikan kepada mereka, mukjizat-mukjizat yang pernah diberikan kepada Nabi Musa melintas Laut Merah ataupun diketuk pada batu terpancar 12 mata air. Pelbagai mukjizat-mukjizat itu ditanyakan bukan pasal Nabi tak tahu, Ustaz. Ya. Bukan pasal Nabi tak tahu, tetapi kerana nak kan orang-orang Bani Israel ini berfikir. Kaedah bertanya untuk berfikir ini banyak kali diulang dalam Al-Quran. Maka untuk kita kekal momentum pada bulan Ramadan ini, kita kena tanya, saya cari apa sebenarnya pada Ramadan? Kalau katakan mencari Ramadan semata-mata, maka Ramadan ini akan pergi. Tetapi kalau kita mencari takwa kepada Allah, mencari syukur pada Allah, sebagaimana dalam ayat 183, ayat 185, mahu mendapat kematangan hidayah, istilahnya rushd, yarshudun pada ayat 186 surah Al-Baqarah. Kalau tiga perkara ini kita cari, maka insyaAllah, Ustaz, ya, kalau kita lapar, kita akan doa pada Allah. Betul. Ha, ya Allah, aku ni letih, ya Allah, hari pertama, hari 10 ke, hari 20 ke. Ataupun, ya Allah, aku ni dah lemah semangat, ya Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, itu fa inni qarib. Kita terus membina keakraban kepada Allah kerana Allah memang dekat dengan kita. Jadi bila kita selalu berdoa begitu, insya-Allah kita ini akan jelas, saya ni nak takwa. Saya ini ingin lebih bersyukur. Saya ini ingin lebih lagi dipimpin oleh Allah SWT. Insya-Allah 10 hari yang kedua ni, Ustaz, dia akan terus istiqamah. Pasal apa? Kerana Allah bercakap tadi di sini dalam hal sal ini, maksudnya sila tanya apa yang nak dicapai sebenarnya. Bani Israel berapa banyak ayatim bayinat, ya. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Iaitu
Barang siapa yang menukar nikmat yang Allah berikan selepas datang kepadanya, apa nikmat itu? Nikmat wahyu. Ya, nikmat wahyu dan juga kalau tadi berkaitan dengan mukjizat-mukjizat. Mukjizat-mukjizat ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa mereka kepada kebenaran. Membawa mereka kepada kebenaran. Tetapi kalau selepas itu dia dah dapat mukjizat Laut Merah, ya, tetapi masih nak ditukar lagi. Ya, kalau Bani Israel kita belajar daripada kisah sebelum ini, dia dah lintas Laut Merah. Kemudian dia kata Nabi Musa, tolong bagi aku kita bina berhala macam orang yang kita tengok dekat sana. Kan? Ataupun bila sudah diberikan manna wa salwa, dia kata menu ni macam sama je, tukar. Nabi Musa, kita nak macam kat Mesir dulu, waktu kita kena ditindas, kita makan bawang, timun dan sebagainya, bagi yang itulah. Yang ini makanan ni terlampau apa? Terlampau biasa apa? Menu sama. Ini orang yang nak berjuang tapi masih lagi isunya remeh pasal makanan lah, pasal saya ni tak dapat keutamaan lah, saya tak dapat itu, tak dapat ini, yang menyebabkan Allah memberi amaran fa innallaha shadidul iqab. Maksudnya ada wahyu, dah dapat belajar Quran tapi masih lagi cakap pasal makanan, pasal itu, pasal ini. Padahal sebenarnya kita sudah dapat Quran, mana satu yang lebih berharga sebenarnya? Pertanyaan ini kalau kita tanya pada bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan, insya-Allah kita tidak mungkin menjadi kufur, Ustaz. Ya, bukan kafir, ya. Kafir itu menjadi luar Islam, tapi kufur kepada segala nikmat wahyu yang Allah bekalkan. Dan ini pelajaran untuk kita ambil daripada ayat 211 antaranya. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infaq. Assalamualaikum. Marilah kita sama-sama menyertai World Quran Hour di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, UIA, Malaysia, di lokasi masing-masing kalau tak dapat, secara serentak pada 22 hari bulan Ramadan 1444 Hijrah bersamaan 13 April 2023 pada pukul 12.30 hari hingga 1.30 hari sahaja. Jom. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. سل بني إسرائيل كم ومن يبدل
نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. صدق الله. Kembali kita dalam Al-Quran Time, Quran Solat Infaq pada hari ini. Kita mendalami halaman yang ke-33, ayat 211 dan ayat 212. Dan ayat 211 tadi Ustaznya, yang saya baca sebentar tadi adalah menegur kepada tersilapnya keutamaan dalam kehidupan. Ya, bila Allah menyatakan, tanya pada Bani Israel itu, mereka itu menukar. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ الْإِقَابِ. Allah sudah memberikan mukjizat-mukjizat sebagai satu nikmat. Ya, kalau kita sekarang ini Ustaznya, mukjizat yang masih kekal sampai sekarang ini namanya adalah Al-Quran. Ini adalah ayatim bayyinah, ya, sebagai satu ayat kebesaran Allah yang menjelaskan. Dan ini nikmat paling besar yang telah pun kita belajar sebelum ini pada awal juz yang kedua. Maka nikmat ini bila ditukarkan, maka kesannya ialah Allah memberi amaran syadidul iqab. Ya, Allah akan memberikan hukuman yang sangat berat. Pasal apa? Orang berikan nasi ayam maksudnya. Dia pergi ambil nasi basi. Dia ambil pergi nasi basi untuk dimakannya, memanglah nanti sakit. Maka apabila Allah berikan nikmat paling besar namanya wahyu, ada yang kata, oh sebenarnya nikmat yang paling besar dalam hidup saya adalah duit, pangkat ataupun mungkin rumah ke ataupun apa-apa sahaja selain daripada wahyu yang Allah beri. Selagi kita ada Al-Quran, tuan-tuan sekalian, apakah yang perlu kita ingat? Dalam rumah kalau ada Quran, anak kita belajar ada Quran, itulah paling tinggi. Kan? Ada yang kata kalau saya belajar kejuruteraan, nanti boleh cari makan. Kalau baca Quran ini dapat apa? Kan? Boleh makan apa? Padahal inilah nikmat yang paling tinggi datang daripada langit yang tujuh itu untuk membantu kita, memimpin kita, bukan sekadar di sini tetapi sampai di akhirat nanti. Itu sebabnya bila Allah memberi amaran di hujung itu syadidul iqab, kerana apa? Kerana ini adalah apa istilahnya, macam tak waras maksudnya. Orang macam tadilah kan, kalau kita diberikan nasi makanan yang sedap waktu berbuka, ada yang masih lagi nak makanan kat tong sampah. Kan? Saya nak yang kat sampah je cukup lah, saya tak nak makanan yang terhidang buffet yang sedap ini. Orang begini sebenarnya dia menempah satu hukuman yang berat, ya, kerana silap dalam memberi keutamaan dalam hidup. Dia belajar, mungkin belajar macam-macam, buku teksnya 500, 600 muka surat itu berpuluh-puluh dia sanggup belajar, tapi 604 muka surat ni dia rasa macam, alah yang ini kemudianlah, nanti tua nanti ke, ataupun ini susah. Kan? Walaupun dia bukan orang yang berbahasa Inggeris, tetapi berusaha untuk belajar bahasa Inggeris. Sebenarnya, apa yang ada dalam Quran ini sudah dimudahkan oleh Allah, syaratnya kita perlu berusaha. Jadi apakah punca sebenarnya tersilap keutamaan ini? Ayat 212, Allah bekalkan untuk kita agar kita jangan tersilap keutamaan dalam bulan Ramadan ini. Ya, ada orang ustaz ni dia pilih untuk pergi solat tarawih tapi sembahyang isyak dia tak pergi. Kan? Ataupun dia puasa tapi tertinggal pula solat fardu. Itu silap keutamaan apabila kita merujuk kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 212, kita ingin belajar rahsia apa sebab orang boleh tersilap keutamaan agar kita jangan terjatuh dalam gaung yang sama. Silap ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Tun Fazrul memberikan peringatan kepada kita pada ayat 211 dan kita dapat mengambil pengajaran untuk sentiasa melihat keutamaan yang betul. Dan sudah pastilah bila ada bulan Ramadan ni, keutamaan kita sebagai Ustaz Fazrul, kita nak cari apa? Kita kena sentiasa wujudkan soalan. Bila Ustaz Fazrul sebut tadi, saya nak apa bulan Ramadan ni? Terus kita rasa tersentak kan? Kita rasa, aku nak buat apa Ramadan? Adakah puasa macam tu je? Buka puasa, sahur, kemudian keluar pusat sini, buka puasa, kemudian itu saja. Tapi setiap soalan yang kita nak tanya diri kita, apa yang kita nak Ramadan ni? Kita nak pahala, kita nak syukur, kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala Lailatul Qadar. Maka marilah sama-sama kita menghayati ayat 212. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud الذين آمنوا
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Surah Al-Azim ayat yang ke-212, kehidupan di dunia dijadikan terasa indah pada pandangan orang-orang yang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Inilah puncanya Ustaz, ya. Puncanya yang pertama ialah cara pandang kehidupan itu berbeza. Ya. Cara pandang bagi orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah dia rasakan kehidupan dunia, dunia ini daripada perkataan dana, iaitu sesuatu yang rendah. Sesuatu yang rendah. Ya. Kalau adna itu sesuatu yang lebih rendah. Maka kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang nilainya amat rendah. Ya, kalau dalam hadis itu kalau katakan apa sebelah kepak nyamuk lebih kurang begitu kan. Nilai dunia ni kalau dia amat berharga, Allah tak akan bagi kepada orang-orang yang tidak beriman. Kalau dia amat berharga, lebih daripada sebelah kepak nyamuk tersebut. Tetapi kerana ianya tidak bernilai, ya, kerana apa? Kalau dibandingkan dengan kehidupan satu lagi iaitu kehidupan di akhirat, memang jauh, Ustaz. Kalau kita belajar matematik pun, kalau kita hidup 60 tahun, makan sedap, semua boleh buat dalam dunia ini, atas 60 bahagi 60 hidup kita bahagi dengan hidup forever, ya, selama-lamanya bahagi tak bahagia di akhirat, 60 bahagi infinity, jawapannya kosong. Jawapan kosong kalau kita belajar matematik lah, kan. Jadi nak ceritanya apa, 60 tahun 70 tahun kalau kufur merasakan kehidupan dunia ini adalah yang paling manis, yang paling elok dan inilah yang perlu saya enjoy, sebenarnya tersilap, Ustaz. Tersilap. Ya. Jadi dihiaskan ini, siapa yang hidupkan, yang hiaskan ini ialah orang-orang kafir ini sendiri. Dia tertipu. Ya. Salah satu daripada yang menghias kehidupan dunia ini jadi cantik ialah sudah tentunya musuh kita, syaitan. Syaitan akan cakap bahawa sebenarnya bila lagi nak pakai kereta besar, bila lagi nak rumah besar, kan? Bila. Adakah salah rumah besar? Tak salah. Ya. Tetapi syaratnya apa? Jangan sampai kita meletakkan itu yang paling tinggi. Tapi kalau katakan rumah besar, kereta besar ataupun bisnes bagus, dia punya untungnya, untuk saya bawa kepada kehidupan akhirat saya, saya akan gunakan ke arah kebaikan, itulah yang dinamakan sebagai kehidupan orang-orang yang beriman. Ya. Tetapi bila orang yang kufur ini, dia satu, dia cintakan pada kehidupan di dunia, lepas tu dia kutuk pula kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman dia tengok kereta macam ni, cara hidup macam ni, baca Quran je, kan? Ramadan tengok tak makan, kita tengok kita boleh makan pada setiap hari. Bila dia kutuk kepada orang yang beriman, itu tandanya mereka tidak mampu untuk menghargai satu lagi kehidupan, iaitu kehidupan di akhirat. Dan inilah, ya, inilah perkara yang penting kita beri perhatian, ya, cara pandang ini dalam hidup kita. Kita perlu beritahu pada ahli keluarga kita bahawa jangan tersilau dengan kehidupan di dunia. Dan kita kena bezakan di antara dunia dan juga alam, Ustaz, ya. Alam ini kita share, kita kongsi. Matahari kita kongsikan manfaatnya, apa lagi kita kongsi, bulan ke awan, itu alam. Alam. Dunia ini adalah sesuatu yang rendah. Maksudnya apa? Kalau kita cakap tentang, awak kan ada dunia awak, saya ada dunia saya. Maksudnya saya ada rumah saya, ada pasangan saya, anak saya. Kehidupan itu adalah masing-masing. Masing-masing. Jadi apabila kita ada kehidupan masing-masing itu, cabarannya apa sebagainya, ada setengah orang dia merasakan dia kena hidup di sekitar apa yang dia ada saja. Di sekitar isteri dia, suami dia, anak dia, kemudian apa, harta dia. Itu saja. Tetapi bagi orang yang beriman, dia bukan sekitar keluarganya saja. Dia berfikir pasal orang miskin, pada anak yatim. Dan bila dia ada harta lebih, pada bulan Ramadan ini, dia derma, ya, untuk membantu pada orang-orang yang perlukan bantuan. Jadi ini adalah salah satu lagi perspektif tentang hayatul dunia. Maksudnya, jangan sekadar kita banyak habis masa pada keluarga, kepada apa nak polish kereta sahaja, padahal ada orang yang memerlukan lagi masa kita untuk menjadi saham amal kita sampai ke akhirat. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya wayaskharuna minalladhina amanu, ya.
Wais Harun daripada perkataan sakhira, iaitu menghina, mengejek, memandang rendah dan juga menyindir. 42 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah At-Taubah, surah Hud dan juga surah Al-Anbiya. Nanti dalam surah Al-Hujurat kita akan berjumpa juga. Salah satu perkara yang perlu kita elakkan dalam hidup kita, jangan pandang sinis kepada orang lain. Kerana itu adalah tanda kita ini merasakan kita ada sesuatu yang lebih. Padahal apa? Apa yang kita ada ini sebenarnya tidak kekal. Kita perlu melihat bahawa sebenarnya semua orang memerlukan bantuan wahyu, dan kalau ada orang yang tersilap dalam hidup ataupun kurang, sebenarnya kalau dia diajak kepada Quran dan dia ada Quran, dia ada Tuhan, itulah nikmat yang paling besar. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's celebrate World Quran Hour. 让我们用与古兰经的一个小时，让我们用一个小时来诵读古兰经。在2023年，四月十三日，从中午十二点到一点，用一个小时来诵读古兰经。来读苏勒图印萨尼，昆明萨印泽欧满，怀着热情诵读古兰经，来阅读，来理解中国的穆斯林兄弟姐妹们，请加入我们。And his message.واجعله لنا حجتين يا رب العالمين قرآن كريم كلام الله واتلوا جودوا يا عباد اللهفاستمعوا يهدينا الله وأنصتوا يرحمنا الله فاستمعوا يهدينا الله وأنصتوا يرحمنا الله. Moga-moga kita jadikan Al-Quran sempena kita pula berada di bulan yang mulia, bulan yang diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka marilah sama-sama kita mempertingkatkan lagi kefahaman kita, bacaan kita, Al-Quran kita, insyaAllah. Mudah-mudahan kita menjadi kekasih kepada Al-Quran dan Al-Quran sentiasa bergerak dalam diri kita, berakhlak dengan Al-Quran, beradab dengan Al-Quran, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton. Terus stay dalam My Quran Time. Kita dah masuk blok yang seterusnya, segmen tajwid dan juga hafazan. Penonton-penonton di rumah kita dah pun bersedia, insyaAllah. InsyaAllah. Di studio semua dah bersedia? InsyaAllah. Dah bersedia semua?
InsyaAllah. Memang tanda orang berpuasa telah. Alhamdulillah. Suaranya betul. Tapi kalau kuat sangat pelik juga. Ingat zaman-zaman sekolah-sekolah dulu, tengah pukul 2 tengah hari tu main tenis. Belum puasa. MasyaAllah. Orang tengok puasa ke tidak dia ni. Kan? MasyaAllah. Alhamdulillah. Baik, kita nak lihat ayat untuk kita nak lihat selekoh-selekoh tajam. Kat mana tempat-tempat yang boleh kita perkemaskan sebutan-sebutan tajwid kita. Okey, kita lihat slide kita, paparan yang pertama. Menyempurnakan izhar, hukum izhar halqi pada kalimah min ayatin. Dalam ayat yang ke-211 ini. Ayat yang ke-211. Salbani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Min ayatin bayyinah. Orang yang belajar hukum tajwid asas dah biasalah hukum 5 kan, berkaitan dengan nun mati di sini. Nun mati bertemu dengan hamzah, min bertemu dengan hamzah, maka di situ bacaan hukumnya ialah izhar halqi. Apa maksud izhar? Izhar maksud dia apa? Menjelaskan. Izhar itu sendiri pun maksud jelas, zahir. Izhar kan, izhar maksud zahirkan. Zahirkan apa? Jelaskan apa? Jelaskan suara nun mati tu pada min tu. Jelaskan, bila jelaskan suara nun mati, mesti lidah tu kena makhraj nun tu. Jelaskan nun tu mati. Jangan min ayatin, tu tak jelas. Atainahum min tak boleh. Min, mesti nun tu dijelaskan mati dengan cara menekan hujung lidah ke makhraj nun dengan jelas, berpaut tu kan. Dan tanpa dengung lah, di sini tidak boleh dengung, tidak boleh dipanjangkan dengung, tak boleh min tak boleh. Dia sekadar min terus ambil hamzah a, min ayatin, min ayatin. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Satu, dua, mula. Sal bani كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ. Satu, dua, mula. كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ. كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ. Kam atainahum min a. Kita baca secara izhar halqi. Halqi itu merujuk kepada huruf-huruf halqi yang ada 6 tu. Huruf-huruf yang berada di kerongkong yang ada 6 tu. Hamzah, ha, kemudian di tengah ada ha pedas dengan ain. Di hujung ada kha dan ghain. 6-6 huruf tu adalah huruf izhar halqi. Yang mana apabila nun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf 6 huruf izhar halqi itu, maka dibaca secara jelaskan nun mati tanpa dipanjangkan gunnah ataupun dengung. Maka di sini huruf izhar halqinya apa? Huruf izhar halqi dekat min ayat ini huruf apa? Huruf hamzah. Okey, mana faham huruf hamzah. Itu bacaan kita. Di sana ada qiraat seperti qiraat warash. Qiraat warash ni kalau sampai min ayatin, dia akan baca dengan minayatin, dibaca minayah, dibaca begitu. Dia tak baca seperti mana kita baca izhar. Dia menakalkan, dia menakalkan harakat tu, pindahkan harakat. Asal nun mati, tapi bila temu dengan hamzah dia jadi min a, jadi minayatin. Itu bacaan Imam Warash lah. Kita belajar qiraat sikit. Mana kalau kita jumpa orang baca macam tu, oh ini qiraat lain ni. Qiraat aku, qiraat Hafs an Asim, Imam Hafaz kat Malaysia, kita banyak qiraat itulah. Maka kita baca secara
izhar itu bacaan asal lah. Bacaan izhar ni bacaan asal. Maksudnya baca dengan mati tu. Min ayatin. Ha, namun biasalah Quran ni nak beritahu turun dengan beberapa wajah. Bukan semua orang boleh sebut. Sebab tu di sini kita baca izhar mati. Ada yang baca dengan naqal, pindah harakat. Nun mati dibariskan. Min ayatin. Ada imam yang baca secara saktah terus. Berhenti sekejap, tak tarik nafas. Min ayah. Orang baca dengan saktah. Tapi bukan kita lah. Imam dipanggil imam khalaf. Dibaca dengan saktah. Maknanya nak sebut min, nak ambil hamzah tu lekat kadang-kadang. Susah nak sebut tu. Peringkat awal-awal turun lagi lah. Susah. Ha? Jadi kita baca ni bacaan asal lah ni. Ha, tapi di sana ada bacaan saktah. Dia berhenti sekejap. Jadi mudah sikit nak ambil hamzah tu. Ha, tu keluasan ilmu Al-Quran ataupun disebut sebagai qira'ah lah. Ya, kalau yang yang baca kaedah khalaf ni tadi Ustaz, biasanya dekat kawasan mana? Kalau mana tahu yang tuan-tuan di studio yang di rumah nanti nak pergi berjalan kan? Betul. Pergi masjid ni kata, ni apa benda ni? Ah, ha, betul. Kalau kita lihat negara-negara seperti Maghribi, dan juga di sebelah macam Somalia, mereka membaca qira'ah selain daripada apa yang kita biasa masyhur baca lah. Ha. Tapi qira'ah kita ni, ini lebih kita kata 80% penduduk dunia baca qira'ah imam kita lah. Hatta di Mekah sekali kan. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat semua, kita ulang ayat ini untuk kita sama-sama dapat ingat ataupun hafaz. Sal. Tadi Ustaz Fadhil sebut sal apa? Berkenaan dengan soalan Bani Israel. Kemudian Bani Israel. Bani Israel dah banyak jumpa perkataan itu dalam Quran kan? Cuba sebut Bani Israel. Tambah sal kan? Sal Bani Israel. Kemudian yang kena hafal tu, kam atainahum min ayatin bayyinah. Sal bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Tu dua mula. Sal bani كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ 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 سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ Subhanallahul Azim. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam My Quran Time. Jangan ke mana-mana.
واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Let's celebrate World Quran Hour. 1 hour with Al Quran on 22nd Ramadan, 13 April 2023, from 12 p.m. until 1 p.m. with the mission of Surah Al Insan, humanizing the Ummah, world of compassion. Interact with the Al Quran, read, understand, apply. Malaysia, come and join us. We strive to follow Allah's way. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Mari kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk kita sama-sama melihat kepada ayat 211 dan 212 sebagai satu teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel, sekaligus untuk kita yang mendalami Al-Quran, yang sentiasa membaca, cuba memahaminya, di mana Allah menemplak ataupun menegur kepada cara pandang keutamaan dalam kehidupan bukanlah hayatud dunia. Sebagaimana orang-orang kafir melihat bahawa sebenarnya hayatud dunia inilah yang paling cantik, Ustaz. Ya, yang paling lawa. Kerana apa? Kerana mereka merasakan inilah yang paling berharga, dan mereka kesan daripada itu, mereka memandang hina ataupun mengejek kepada orang-orang yang beriman, yang mungkin miskin, ataupun cara pakaian. Kadang-kadang cara pakaian, Ustaz, ya. Kan? Bila dia tengok orang ni pakai kopiah, orang ni tak pakai kopiah, ya, dia rasa macam, oh, pakai kopiah, pakai ini tak kelas, ya. Perkara-perkara tersebut bukan kerana kopiah apa sebagainya, tetapi kerana iman, ya. Kalau menutup aurat, kalau katakan dia mungkinlah kenderaannya ke cara hidupnya itu asalkan atas dasar iman, itulah yang paling berharga. Itu sebabnya pada bahagian kedua ayat 212 ini kita ingin perhatikan bersama. Kita baca sekali lagi ayat 212 untuk memaknai, memahami apa kesan apabila kita memilih jalan iman, tetapi bukan sekadar iman. Allah memberi penekanan kepada taqwa yang sedang kita perjuangkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi bersama Ustaz Tir. Baik, alhamdulillah Ustaz Fas, kita nak ulang balik ayat 212. Moga-moga dapat kita memahami ayat ini untuk memperkemaskan keimanan dan ketakwaan kita dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Ayat 212. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا زين
كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله. Surah Allah Nazim, kita telah bacaan ayat yang ke-212 dan kita melihat bagaimana Allah menyatakan pada bahagian yang kedua, iaitu wallazina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, ya. Apabila dipandang enteng, dipandang rendah kepada orang-orang yang beriman oleh orang-orang kafir itu sendiri, Allah menyatakan wallazina taqaw, bukannya wallazina amanu ustaz, ya. Walaupun awalnya tadi mereka mengejek orang-orang beriman, ada orang beriman yang bertakwa, tetapi ada orang beriman yang tidak bertakwa yang kita dah belajar, iaitu kumpulan orang-orang munafik, ya. Mereka menyatakan mereka beriman tetapi mereka itu hanya cakap di mulut sahaja, tidak dijelmakan dalam amalan praktikalnya, sehingga menghindarkan diri daripada azab Allah. Istilahnya wiqayah, membawa kepada perkataan takwa. Dan inilah perkataan yang kita jumpa pada ayat 183 surah Al-Baqarah berkaitan dengan puasa. Puasa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Jadi bukan semua orang yang masuk ke dalam Ramadan ini dia berpuasa dia mencapai takwa. Kerana apa? Takwa ini adalah apabila kita buat sesuatu itu atas dasar input kerana Allah, mengikut sunnah Nabi, kerana nak malaikat mencatat yang baik-baik, mengikut pada kitab, percaya bahawa ianya akan diberi ganjaran babur rayyan di akhirat nanti, dan kita percaya ada cabaran dalam berpuasa di bulan Ramadan ini sebagai tanda menguatkan lagi keimanan pada qada qadar. 6 rukun iman. Maka kalau iman itu dijelmakan dalam bentuk amalan, maka itulah orang yang bertakwa. Orang-orang begini Allah kata fauqahum yaumal qiyamah, berada di atas maksudnya. Maksudnya rankingnya paling atas, dan orang-orang yang menghina dahulu mereka berada di bawah. Maka pada waktu itu orang-orang beriman, ya, kalau kita tengok dalam surah Abasa nanti, orang beriman akan menggelakkan, ya, mentertawakan kepada orang-orang yang kafir yang pernah mentertawakan mereka. Alah, kena puasa pagi sampai petang, buat apa susah-susah? Mereka gelakkan. Akhirnya kita apabila diizinkan berada di yaumul qiyamah di atas itu, di syurga yang paling atas, maka kita akan rasa, ah, betul lah, bertuah kami dulu puasa 30 hari kan, engkau tak puasa kan, ha, nak kau lantak, ha, lebih kurang begitulah conversation ataupun dialognya. Kerana apa? Kerana itu adalah satu daripada anugerah daripada Allah, sehingga kan di hujung itu Allah menyatakan apa, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah akan sentiasa memberi rezeki mengikut apa yang disukainya, keinginannya, tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Apakah maksudnya orang beriman ustaz, ya? Orang beriman kadang-kadang dia kata kalau saya ikut kepada peraturan agama ini, saya tak boleh rasuah, saya tak boleh judi, saya tak boleh buat itu, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi ada sebahagian orang-orang kafir kata, "Alah, banyak sangat restriction, halal haram, halal haram. Macam mana nak jadi kaya?" Ha, ya, dia akan cakap begitu. Tetapi bagi orang beriman dia tahu bahawa format ataupun teknik untuk mendapat rezeki ini bukannya dengan perkara haram, ya, kerana sumber rezeki sebenarnya boleh diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab, tanpa hisab, apabila seseorang itu bertakwa. Sama ada di dunia kita dapat rezeki yang bighairi hisab, dan apatah lagi bila sampai di akhirat nanti menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah pujukan Allah kepada orang-orang bertakwa, pada tuan-tuan, pada kita semua, ya, agar kita ikut peraturan dan bertakwa. Kerana mudahnya ustaz, ya, kalau kita cakap pada anak kita lah, kalau anak kita ni buat ikut cakap kita, ya, si ayah ke mak ke, bila kata puasa, sembahyang tarawih, sembahyang fardu, okey, tolong adik, tak ada gaduh-gaduh. Kerana dia buat ikut pada peraturan, kesannya ibu ayah akan apa? Dia akan bagi je. Okey, petang ni nak belanja, nak makan apa? Ketika berbuka puasa. Itu adalah ayah ataupun baru ibu. Dan kali ini bukan ayah dan ibu. Ini adalah pencipta ayah dan ibu. Nak bagi, tak apalah. Ambil je lah, bighairi hisab. Tapi syaratnya apa? Allah akan beri tanpa hisab, tanpa berkira-kira, kalau kita bertakwa. Kalau tak bertakwa,
Kira-kira lah, Ustaz. Ha, macam ayah tadi lah kan. Nak belanja abah, nak kuih tiaw, nak apa, air katira, nak apa lagi, Ustaz? Nak ni. Puasa tak? Tak puasa. Ha, ayah pun akan berkira-kira. Kerana apa? Kerana si anak ini tidak melakukan kebaikan. Jadi, kefahaman itu kita boleh memahami Allah lebih lagi. Walillahil mathalul a'la. Allah boleh bagi macam-macam. Allah tak payah kira-kira kepada kita. Kerana apa? Kerana kita adalah orang yang cuba mendekatkan diri kepada Allah. Moga-moga puasa kita Ramadan ini membina takwa, menjadi bekalan sehingga kan kita tak payah bimbang pasal isu rezeki. Rezeki banyak. Duit, kebahagiaan, tentang ilmu, tentang anak yang taat pada Allah. Macam-macam. Dan semua solusi itu Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, kita sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang ada. Ya, iaitu apabila kita bercakap tentang nikmat ada, nikmat paling besar apa tuan-tuan? Quran. Ya, yang kita ada ini sebagai nikmat paling besar yang perlu kita syukuri dan jangan kita tukarkan dengan sesuatu yang lebih rendah. Yang pertama. Yang kedua, sedar dan ingat hidup di dunia hanyalah sementara dan hidup yang kekalnya apabila kita berada di akhirat nanti, itulah yang perlu kita utamakan. Jangan diterbalikkan. Nombor dua. Yang ketiga, memastikan cara pandang akhirat sebagai pegangan hidup sehinggakan kita tahu bahawa rezeki kita bukan sekadar di sini. Kita nak rezeki paling banyak pun 60 tahun, 70 tahun saja hidup di dunia, tapi kita nak rezeki yang forever, yang terus berterusan di akhirat nanti. Bagaimana nak mendapatkannya? Dengan kita memperjuangkan takwa dalam diri dan ahli keluarga kita. Dan inilah Ramadan, inilah bulan puasa, bulan untuk kita membina takwa, bulan Ramadan untuk kita membina rasa kesyukuran. Dan takwa yang syukur ni dekat-dekat, Ustaz, ya. Pasal orang bertakwa dia bersyukur, orang bersyukur dia kena takwa. Kalau orang tu tak bertakwa, dia biasanya suka kufur lah. Ya, suka menafikan ya, segala nikmat yang ada. Dan nikmat paling besar adalah Al-Quran. Kita berdoa Allah pimpin kita pada setiap masa. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana innaka antas sami'ul alim. Ya Allah Tuhan kami, kau timulah segala amalan kami, ya Allah. Puasa kami, ya Allah. Qiyam kami, ya Allah. Salat tarawih kami, ya Allah. Infak kami, ya Allah. Terimalah segala-galanya apa yang kami amalkan bulan Ramadan ini, ya Allah. Sekiranya kau lah yang maha mendengar lagi maha melihat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, bila kekuatan kepada kami untuk terus kami beramal sehingga hujung Ramadan, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami untuk beramal pada waktu tersebut, ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami, ya Allah. Senarikanlah kami, ya Allah. Tuliskanlah nama-nama kami semua, ya Allah. Di kalangan hamba-Mu, ya Allah. Di kalangan hamba-Mu yang berjaya dibebaskan daripada azab-Mu, ya Allah. Dan masukkanlah kami semua ke syurga, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada bulan Ramadan al-Mubarak ini dan kita dapat mengambil pelajaran demi pelajaran sebagai hidayah yang kita selalu dambakan dalam doa kita pada setiap hari pada surah Al-Fatihah yang kita bacakan. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang untuk terus kita mendalami ayat 213 halaman 33 dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. Saya menjemput kepada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia insya-Allah. Ana al-layli wa atrafan واجعله لنا هجتين يا